Wasit Saprijal sudah menyiapkan peluit panjang pertandingan sudah dimulai. Asisten wasit Saiful Bahari, Yunas Pratama, dan tentunya sudah kita saksikan bola bergulir di tengah-tengah lapangan. Kita saksikan sama-sama kedua tim baru saja dalam start ini. Kali kita lihat pemain-pemain dari Sekes Jepang mencoba papan serangan lewat kaki nomor kostum 11. Kita lihat Sekes Jepang, kita saksikan Syakir Tarkasi, dan bola dapat di tampak dengan sempurna oleh penjaga gawang dari DI. Tuan rumah kita saksikan sekarang lewat kaki nomor 9, tuan rumah mencoba mengirim bola Hashimi dari Persir Raja pada Aceh, bekerja sama dengan rekannya. Siapa yang dituju? Kita lihat masih ada Boy di sana, angkat ke depan, umpan menyilang, kita lihat berbahaya, dan kita saksikan masih di barisan pertahanan Sekes Jepang. Baik sekali sudah dilakukan, tidak ada kawan di sana, terlalu jauh tadi. Mundurannya pertama sekali kita lihat juga. Mati Senegal memakai nomor kostum 17. Namun upset kiranya. Oke, kita saksikan sama-sama. Rencangan gawang saja sudah dilakukan, baik sekali. Ada rekan di sana, nomor kostum 11 dari Syakir Tarkasi. Bagus. Baik sekali kita lihat Syakir Tarkasi, namun masih kurang beruntung dari Sekes Jepang tadi. Tendangan gawang saja untuk Putra Bahari di Barande Kipora agar melakukan tendangan gawang. Background. Ini telah berjaga gawang di Kipora. Baik sekali sudah dilakukan. Ada rekan di sana, kita lihat Mahdi Senegal coba mengejar langsung ke gawang, namun jauh dari sasaran. Mahdi Senegal terburu-buru dia tadi, sehingga meleset ada beberapa meter saja dari tiang gawang yang dikawal oleh Wawan Safari. Kita saksikan sekarang sundulan dari pemain tuan rumah di lingkaran tengah. Kita lihat Martunis PA coba bekerja sama dengan rekannya, ada nomor punggung 10, kita saksikan Arman Jawi. Iya, terjadi duel di sana. Ada Rahmat. Iya, kembali out gawang dan lemparan ke dalam. Baik sekali, namun tidak dapat dijangkau oleh kawan-kawannya di sana. Ya, you're the ground. Lagi lepas ke dalam untuk tuan rumah, kita saksikan sudah lakukan baik sekali, tidak ada kawan, dia dapat diselamatkan oleh rekannya. Kita saksikan terjadi duel di sana, lagi-lagi lemparan ke dalam. Background kayak you. Bola gunung. Baik sekali, maksudnya kepada rekan yang dituju, namun dapat dijangkau oleh pemain Martunis PA dari Sekdes Jepang, akan bekerja sama dengan rekannya. Kita lihat nomor kostum 11 ada Syakir Tarkasi, ada Boy di sana. Dia Boy, kita saksikan coba bekerja sama dengan Depan, angkat lagi kepada Rahmat. Berbahaya kita lihat, coba dikejar oleh pemain-pemain dari Sekes Jepang. Martunis PA sekarang, lewat kaki Martunis PA, angkat ke depan. Kita saksikan, tidak ada kawan di sana. Lemparan ke dalam, bagi tuan rumah, sudah dilakukan. Dijangkau sudah oleh pemain-pemain dari Sekes Jepang. Dapat dibayang-bayangi oleh pemain tuan rumah, sundul saja. Ada nomor ke-9, angkat ke depan maksudnya kepada Martunis, namun bola lebih dekat kepada nomor kostum 12. Kita saksikan ada Rahmat Arun terperangkap offset. Bola
ke depan kerjasama dengan rekannya. Awam bola dapat dipotong oleh pemain-pemain dari Putra Bahari. Datang lagi serangan, kita lihat nomor kostum 17 ada Erik Saputra kerjasama dengan rekan di sektor kanan. Kita saksikan sama-sama, masih putar-putar dia kerjasama dengan Bartu di SPA sekarang. Masih terlalu tinggi datangnya bola sehingga penjaga gawang dengan santai saja membiarkan bola keluar lapangan. Hanya lahirlah tendangan gawang saja bagi penjaga gawang yang dikawal oleh Deki Pora. Sudah lakukan kerjasama dengan rekannya, kita lihat lewat pemain bawah dengan kaki kiri angkat ke depan. Siapa yang dituju? Ada nomor kostum 9 di sana. Asimi Persiraja, Alpasimi Persiraja, kita saksikan. Aduh, kembali bola keluar lapangan. Ya, kepada petugas bola, B2 bola kali ini cok nemen juga nombor meja pada dia. Ya, kita saksikan bola masih berputar-putar. Kita saksikan Bartulis sekarang coba giring bola ke depan kerjasama dengan rekannya. Ada Rahmat Arun, kita saksikan apa yang terjadi. Lagi-lagi bola terlalu tinggi, namun penjaga gawang dari tuan rumah santai saja membiarkan bola keluar lapangan. Petugas bola mencok bola tiga. Ya, sundul merundul terjadi, kita lihat Erik Saputra barusan kita saksikan kerjasama dengan rekannya. Ada Martunis BA angkat ke samping sebelah kanan, nomor 4 kita saksikan Zumardi, namun menyentuh tangan dari Zumardi sehingga menjadikan sebuah pelanggaran tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain dari Putra Bahari ini. Kita lihat sedang mengambil ancang-ancang umpan menyelang, kita lihat di depan kotak penalti, namun tidak ada kawan di sana sehingga mudah saja bagi penjaga gawang Wawan menangkap bola dengan cermat sekali. Tendangan dari Wawan melambung di udara, kita saksikan tidak dijangkau, namun tidak dapat dijangkau oleh pemain kedua tim ini. Bola keluar lapangan. Iya, kita saksikan kembali daya jangka baru saja. Iya, masih daya jangka, kita saksikan coba umpan menyilang, kita lihat penjaga gawang dengan cermat sekali menangkap bola. Cantik sekali Wawan dari sekes jumpang. Martunis sekarang coba berputar-putar di lingkaran tengah. Martunis bekerja sama dengan nomor punggung 10 Arman Jawi. Masih Arman Jawi, coba lihat-lihat kawannya ke sektor kanan, kita saksikan coba dikejar oleh nomor kostum 4, angkat ke depan masuknya, namun tidak dapat dihalau, namun dapat dibaca oleh pemain-pemain dari Putra Bahari. Sekarang kuasai bola lewat kaki nomor 9 Putra Bahari, kita saksikan Al-Bashimi dari Persiraja giring bolanya ke depan, umpan menyelang, kita lihat berbahaya apa yang terjadi, terjatuh, kita lihat pemain lawan, namun tidak dapat dibaca oleh pemain-pemain dari Putra Bahari ini. Nomor 2 ada Depan angkat bola ke depan, kembali mental ke belakang, kita saksikan berbahaya sekali apa yang terjadi. Nomor 12 kita saksikan coba bola ke Arman, terlalu tinggi. Ya, kalau memang belum beruntung kita coba lagi ya Bang ya. Oke, masih coba dari sektor coba, kita saksikan coba tangguh serangan, angkat bolanya kepada rekannya. Lagi-lagi bola meninggalkan arena pertandingan. Iya, lagi-lagi merah, 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 merah,
Kerjasama penjaga gawang dengan rekan setimnya kita saksikan lewat sektor sebelah kiri. Masih coba lihat-lihat kawannya siapa yang dituju, namun bola lebih dulu meninggalkan arena pertandingan. Terjadilah lemparan ke dalam yang kesekian kalinya kita saksikan. Sudah dilakukan baik sekali, ada rekannya yang menunggu di sana, Al-Fashimi, mantan pemain Persiraja kita saksikan. Iya, bagus sekali kita saksikan Mahdi Senegal. Lagi-lagi kerjasama yang akurat sekali dengan nomor kostum 2. Empat sekarang, empat yang sangat bagus sekali kita saksikan. Maksudnya kepada Mahdi Senegal, bola lebih dekat kepada pemain-pemain dari Sekdes Jepang dan menghalau bola keluar lapangan. Mahdi, sekarang kita lihat dari pemain tuan rumah kerjasama ke belakang, angkat ke depan, di depan kotak penalti lawan. Kita saksikan coba dikejar oleh pemain-pemain dari Putra Bahari, terlalu cepat diangkat ke depan oleh pemain-pemain dari Sekdes Jepang. Kita saksikan dua kaki nomor 19 dari Sekdes Jepang. Ada Dekbay, kita saksikan kerjasama dengan rekannya nomor 17, kita saksikan Erick Saputra. Dikejar oleh Martonis, lagi-lagi bola dikuasai oleh Martonis, nomor 08, mantan pemain Galatikos ini. Kembali membela tim Sekdes Jepang pada sore hari ini. Datang lagi serangan kita saksikan dari Sekdes Jepang. Atur bola yang sangat bagus sekali. Waduh. Sudah terhadap pemain-pemain dari Sekdes Jepang. Deki Pora sekarang. Sudah lakukan tugasnya dengan baik. Ada Mahdi Senegal, angkat ke samping kiri. Kita lihat ada Rahmat Ibra. Lemparan ke dalam sekarang sudah dilakukan. Al-Fashimi kerjasama dengan Dayat Jangka. Dibayang-bayangi oleh pemain dari Sekdes Jepang, kita lihat hanya melahirkan tendangan gawang saja. Iya, baik sekali sudah dilakukan saudara, kita lihat sundul menyundul terjadi di area tengah. Mahdi Senegal sekarang kerjasama dengan rekannya Yoyo, kita saksikan. Ibanda. Iya boy, sekarang kerjasama dengan rekan yang kita saksikan masih utak-atik bolanya, angkat ke belakang, ada rekannya di sana terlepas dari kawalan pemain-pemain dari Putra Bahari. Datang kawannya membantu, kita lihat ada Mora Andika. Ya, tendangan bebas sekarang. Nampaknya yang akan melakukannya adalah Mora Andika. Ini adalah pemain nomor 04. Baik sekali kita saksikan, namun tepat pada sasaran penjaga gawang yang dikawal oleh Wawan. Serangan sekarang dari Sekdes Jepang, coba membangun serangan. Ada Martinus di sana, terlepas dari kawalan Martinus. Boy bekerja sama dengan rekannya, kita lihat angkat ke depan, ada Mahdi Senegal. Namun kita lihat terjatuh pemain dari Sekdes Jepang, sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Mahdi Senegal. Pokoknya bayar
Ya, tendangan bebas sekarang Mora Andika berada di kotak penalti lawan. Kita lihat tidak ada kawannya di sana. Martudis lebih dekat, angkat kepada rekannya, lagi balik kepada Martudis, masih coba lihat kawannya, dia dengan kaki kanan angkat ke depan, dapat dikejar oleh pemain, kita lihat berbahaya, namun dibiarkan oleh penjaga gawang keluar lapangan. Ya, tendangan gawang. Hei, nama rekam, buka jelma. Hei, nama rekam. Bagus sekali. Maksudnya kepada Mahdi Senegal, namun bola lebih dekat kepada pemain-pemain dari Celeste Jepang. Kita saksikan Martudis kerjasama dengan rekannya, angkat ke sektor kanan, kita lihat dapat dibantu oleh rekan bawah. Oke, kembali coba utak-atik di sana, datang Erik Saputra coba membantu Erik. Martudis, masih Martudis. Ya, kita saksikan dapat dijangkau oleh pemain-pemain dari Putra Bahari sekarang. Lewat kaki nomor kostum 11, kita saksikan Rahmat Ibra. Masih dapat dipotong dan dibayang-bayangi oleh pemain dari Sekdes Jepa ini. Berbalik arah lagi. Ada Jagdir Darkasi. Jagdir Darkasi, kita lihat berbahaya. Lagi-lagi tertangkap offset. Defy tadi. Iya, kita saksikan dan serangan balik lagi, kita lihat dari Al-Fashimi. Al-Fashimi masih kuasai bola. Umpan menyilang, kita lihat ada rekan di sana. Langsung saja ke gawang, kita saksikan tidak ada kawan yang menunggu tepat sasaran. Lagi-lagi serangan balik, kita saksikan dari Sekdes Jepa, angkat bola ke depan, kirim langsung ke kotak penalti, berbahaya, kita saksikan. Dihalau saja Rahmat Sawang. Masih bola di kaki pemain dari Sekdes Jepa, lewat kaki nomor kostum 3, Kamal Azmi. Coba dibayang-bayangi oleh pemain-pemain dari Putra Bahari. Ada di sana, kita lihat Mahdi Senegal kurang cermat. Datang lagi serangan, kita saksikan lewat kaki nomor kostum 14. Dekber sekarang dengan kaki kiri, kita tidak langsung ke gawang. Namun mudah saja bagi Deki Pora menangkap bola, langsung memberikan kepada rekan setipnya. Kita lihat dari sektor sebelah kiri. Bagus sekali, kita saksikan ada nomor kostum 8 di sana, Dayat Jangka. Iya, tepat pada Mahdi Senegal, kita lihat berbahaya di kotak penalti. Apa yang terjadi? Kurang cepat tadi Mahdi Senegal, sekarang sudah berhadapan dengan penjaga gawang. Dewi Fortuna belum memihak kepada Mahdi Senegal. Dari tim beberapa hari kita saksikan hanya melahirkan tendangan gawang saja, sudah diberikan oleh penjaga gawang kepada rekan setimnya. Kita lihat dari sektor sebelah kanan, angkat kepada nomor kostum 3, ke belakang lagi kepada Azmi. Masih coba angkat bola kelewat samping kanan, ada rekannya di sana nomor kostum 19, Dikbay terjatuh, kita lihat. Dan bukan sebuah pelanggaran. Iya, kita saksikan bola masih coba di perayakan oleh pemain-pemain dari Sekdes Jepa. Apa yang terjadi di sana, kita lihat hanya melahirkan tendangan gawang kembali. Ya, Diki lakukan sudah.
Tidak tepat sasaran, dapat dibaca oleh pemain lawan. Kita saksikan sama-sama Erik Saputra sekarang kuasai bola, kerja sama dengan sektor sebelah kanan. Kita lihat ada nomor kostum 10 Arman Jawi angkat masuknya kepada rekannya, ada Dek Bae lagi. Arman Jawi, ada Martinus di sana. Kita lihat dapat dipotong oleh pemain-pemain dari Putra Bahari. Kita saksikan berbahaya, namun disapu saja oleh pemain bawah yang memakai nomor kostum 3 ini, Gamal Azmi. Tendangan pojok sekarang ramai sekali di areal berbahaya untuk segera coba kita saksikan. Ada pemain-pemain dari Putra Bahari di daerah rumah tangganya, Sekdes Jepa, di area berbahaya. Kita saksikan 1, 2, 3, 4, 5 pemain dari datang bola, kita lihat dibiarkan begitu saja. Kita saksikan serangan balik, ada penjaga gawang yang keluar dari sarangnya. Nomor ke-10 kita lihat dari Putra Bahari, bola lebih dekat kepada Martinus. Martinus menggoyang sekarang, kita lihat Martinus angkat bola ke depan, belum coba diangkat ke samping kanan. Kita lihat ada rekannya di sana, nomor kostum 4 ada di sana, Zumardi, coba bekerja sama dengan rekannya, tapi mudah saja bagi penjaga gawang. Diki Porah menangkap bola dengan cermat sekali, kerjasama dengan Boy. Ada nomor kostum 9 di sana, Al Hashimi Persiraja. Boy kembali kerjasama dengan rekannya, Rahmat Ibra. Lagi-lagi bola ke Rahmat Ibra. Satu saja keluar lapangan oleh Erik Saputra, pemain bawah dari Sekdes Jepa. Kita lihat lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Putra Bahari, depan yang akan melakukannya. Baik sekali, ada Indra Owen dari dia. Kita saksikan berbahaya sekali tendangan langsung, namun masih berada di atas mistar gawang. Kita saksikan penjaga gawang dari tuan rumah, Deki. Deki sekarang melewati garis tengah. Kita lihat ada Mahdi Senegal, ada pemain-pemain bawah dari Sekdes Jepa, masih coba utak-atik bola kerjasama dengan Erik Saputra. Ada rekan Arman Jawi ke belakang lagi kepada nomor kostum 6, Revan Arman Jawi. Masih Arman Jawi, Revan kembali coba utak-atik bola di bawah, maksudnya kepada rekan nomor kostum 19, Dekbay, namun bola lebih dapat dijangkau oleh penjaga gawang. Iya, Martinus. Iya, terjatuh. Kita lihat pemain dari Putra Bahari, Ibra Indra Rahmat Ibra masuk ini, terjatuh. Kita lihat dan sebuah pelanggaran, tendangan bebas diberikan oleh wasit Safrizal. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Kita saksikan ada di sana Mahdi Senegal. Iya, baik sekali, namun membentur beberapa pemain dari pemain bawah Sekdes Jepa, dapat dijangkau oleh penjaga gawang. Sekarang bola sudah berada di lingkaran tengah, dapat di
giring oleh nomor 019 tidak saksikan Nepai diparat ke dalam. Kerja sama dengan rekannya Alfa Simi. Depa banyak beladi ya coy. Apoi lagi Alfa Simi kerja sama dengan Rahmat Ibra berbahaya kita lihat. Lagi-lagi. Anggaran kita lihat. Oke kena jauhnya. Sudah dilakukan tendangannya ada Markudis kita lihat coba dicuri oleh Boy. Lewat sektor samping kanan kita lihat ada Markudis di sana. Coba utak-atik dia masih lihat dia kawannya berputar-putar. Meliuk-liuk kita lihat Adren ke belakang lagi Erik Saputra. Ke belakang lagi kepada nomor kostum Aram ada Revan. Revan kembali. Arman. Pepe. Arman Jawi. Iya kita saksikan terjadi perebutan bola di sana. Lagi-lagi lemparan ke dalam. Martuni sekarang. Iya kita saksikan lagi-lagi. Hari-hari gotong hari.
yung ulang. Ano, rival dito na. Jimmy, nomor 7 kedua. Jimmy, dia kembali. Jimmy, lekat
Ya, enggak ada mau. Datang berusaha untuk melarang ramai saya untuk kerana hari.
Ayo,
Ahmad Azim berasa mental, mereka yang dituju kita lihat kali ini kembali ke sahai namun kembali ke arah kekasih awal tuan rumah, kawan Zalda berikan ucap kepada Wati Hikman namun kembali ke arah kekasih awal Nanda Zardani, fokus secara majempa kali ini, mencoba menekan mencoba melaju perayaan ucap berarti sudah berikan kekasih awal tuan rumah kali ini kita lihat kali ini dengan kerasaan ke arah dalam kedua tim penjaga gawang lawan Persela. Mama dia tetap hero lu yang ya. Kita lihat soalnya. Umpan melebar, tes. Yeah.
Remaja Muara Batu Aceh Utara. Balapan tetap nantinya hari Selasa. Kami pertandingkan Bulati Umar Oti Kabupaten. Tapi aduh penalti. Ia balap utama untuk Bulan Kota Dan Marudi. Mereka tidak akan menembakkan di lapangan pertama untuk turun ke jambatan cinta. Hari kelapa yang akan datang. Hari kita mencari kembali. Ketua kembali kepada ketua kejambatan cinta. Masih lupihan. Santai,
Ayo hantar oke. Siap-siap kita lihat pada saat kita. Siap-siap kembali. 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 Kembali.